Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. Today, I would like to explain to you about calculus 2. Our topic today about application of definite integrals. Jadi, hari ini mata kuliah kita adalah calculus 2 dengan topik aplikasi dari integral. Nah, penjelasannya akan dibawakan oleh Bapak Henry van Houten. Yang pertama adalah mencari volume dengan sebuah irisan dan putaran pada sebuah aksis. Kalau kita ibaratkan aksis dalam sistem koordinat ada X dan Y, jadi nanti kita akan memutar sebuah fungsi terhadap aksis X atau aksis Y, kemudian dihitung volumenya. Seperti kita ketahui, rumus volume adalah sebuah area atau sebuah cross-section dikali dengan tinggi. Ya. Jadi, ini adalah rumus untuk mencari volume. Oke, baik, mari kita lihat. Yang pertama, ini adalah definisi dari volume tadi. Seperti kita ketahui, volume merupakan cross-sectional area atau area yang di sini dilambangkan dengan AX dari A sampai B, ya. Ini yang di sini dari A sampai B integral A dari integral A dari A sampai B. Jadi volume dari benda ini itu dia merupakan integral dari A sampai B. Baik, bagaimana cara menghitung volume sebuah benda yang solid atau kejal, ya? Yang pertama, kita gambarkan sketsa dari solid dan tipe dari areanya atau cross-sectionnya atau tipe dari alasnya. Kemudian kita cari formula untuk alasnya tersebut, untuk cross-sectionalnya tadi. Kemudian cari batas integrasinya. Ya, batas A, B-nya. Kemudian kita integrasikan persamaan atau formula dari luas area tersebut menggunakan teorema integral. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah untuk menghitung sebuah volume dari piramida. Pak sudah lihat di sini ada sebuah piramida, ya, dengan tingginya 3 meter. Jadi kalau kita lihat tingginya dari sini ke sini, ya, 3 meter. Dasarnya berbentuk square atau berbentuk persegi. Dengan panjang sisi 3 meter. Kita lihat di sini, tinggi piramidanya 3 meter. Dasarnya mempunyai sisi 3 meter yang berbentuk persegi. Jadi dapat kita lihat bahwasanya dia berbentuk persegi, ya, cross-sectional areanya. The cross-section of the pyramid perpendicular to the altitude X meter down from the vertex is a square X meter on a side. Jadi, cross-section yang digunakan untuk menghitung luas area piramid itu berbentuk persegi juga, yang mana dia tegak lurus terhadap altitude X. Jadi dia tegak lurus terhadap X ini. From the vertex, berarti dari sini, ya, square X meter on a side. Jadi dia juga berbentuk persegi. Hitung volume dari piramid. Jadi yang pertama,
kita gambarkan sketsanya, dapat saudara lihat pada gambar sebelah pada 6.5 ya. Kemudian tentukan formula dari rumus luas areanya ini. Rumus dari luas area cross sectionnya itu adalah x dikali x karena dia berbentuk persegi, jadi tinggal kita kalikan sisinya. Rumus untuk mencari luas area dari sebuah persegi adalah s kuadrat ya, sisi kuadrat, karena di sini kita misalkan dia x, berarti x kali x berarti x kuadrat, jadi luas areanya berbentuk s kuadrat. Setelah itu ditentukan batasnya, limit integration, karena di sini dia tadi tingginya 3 meter, kita anggap di titik puncaknya itu 0, kesininya 3 ya, 3 meter, jadi batasnya adalah dari titik 0 sampai 3, kemudian baru kita integrasikan ya. Jadi volumenya sama dengan batas 0 sampai 3, ax dx sama dengan 0 sampai 3, persamaan areanya adalah x kuadrat dikali dengan dx ya, ini dalam area x, dalam aksis x ya. Kita integralkan x kuadrat itu 1/3 x pangkat 3, batasnya 0 sampai 3. Kita cari nilainya ya, 3 kuadrat, 3 pangkat 3, 27 dibagi 3, 9, dikurang x berpangkat 0 dibagi 3, 0, berarti 9 dikurang 0 sama dengan 9 meter pangkat 3. Sampai di sini nilainya adalah 9. Berikutnya ini volume pada benda putar, disebut dengan this method atau solid of revolution. Seperti kita ketahui, rumus untuk benda yang berbentuk lingkaran itu rumusnya adalah pi dikali jari-jari dikuadratkan. Jadi di sini rumus jika dia pada area x ya, a x, jadi bentuk dari luas areanya itu pada x, pada fungsi x, jadi radiusnya juga harus dalam fungsi x, pi dikali dengan rx kuadrat. Dapat juga kita lihat di sini, p sama dengan volume itu luas area dikali tinggi ya, tingginya dalam bentuk x pada batas a sampai b. Jika pada volume benda putar, dia adalah luas areanya adalah pi jari-jari dikuadratkan dikali dengan tingginya dx. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah contoh benda yang berbentuk solid yang diputar pada aksis x, jadi dia diputar pada aksis x. Dapat saudara lihat di sini fungsinya sama dengan fungsinya yaitu y sama dengan akar x. Dia di sini diputar pada aksis x, pada sumbu x. Karena dia diputar pada sumbu x, berarti ini jaraknya dari sini ke fungsi, dari sumbu x ke fungsi itu merupakan jari-jarinya atau rx-nya. Jadi dari sumbu x ke fungsi y sama dengan akar x itu adalah jari-jarinya. Berarti ini jari-jarinya adalah 0 rx. Di sini rx-nya sama dengan akar x. Kenapa akar x? Karena di sini y sama dengan akar x ya. Jadi persamaan ini adalah y sama dengan akar x. Karena dia pada 0 di sininya, pada bagian x-nya, jadi dia y dikurang 0. Jadi y itu adalah rx-nya ya. Jadi rx sama dengan akar x. Jadi dapat kita hitung ya. Sini dapat kita hitung nilainya.
kondisi batasnya adalah dari 0 sampai 4. Jadi kondisi batasnya di sini adalah dari 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Y-nya sama dengan akar X. Y-nya itu berfungsi sebagai R ya. Di sini dia berfungsi sebagai R. Dan X sebagai sumbu putarnya. Jadi dapat kita hitung volume benda putar dari Y sama dengan akar X yang diputar terhadap sumbu X adalah akar 0 sampai 4 pi dikali akar X dikuadratkan, akar X ini RX-nya ya, jari-jarinya itu, dikali dengan DX sama dengan diintegralkan, akar X diintegralkan sama dengan integralnya adalah X kuadrat per 2 ya. Integralnya adalah X kuadrat per 2 karena di sini akar X kuadrat ya, akar X kuadrat X pangkat setengah dikali 2 itu nilainya adalah X ya. Jadi ini jatuhnya dia akar X pi karena dia konstanta yang kita tarik keluar. Jadi pi akar X adalah setengah X kuadrat. Batasnya 0 sampai 4. Nilainya adalah pi 4 dibagi 2, 4 kuadrat, 16 bagi 2 sama dengan 8, berarti 8 pi dikurang 0 ya. 0 kuadrat dibagi 2 dikali pi sama dengan 0, berarti hasilnya adalah 8 pi. Jadi volume dari ini, jadi setelah dia diputar terhadap sumbu Y, ya, maka fungsi Y sama dengan akar X itu besarnya adalah 8 pi. Masih dari contoh yang sama, sebuah benda putar ya, sebuah fungsi diputar pada sumbu X, tapi sekarang Y-nya sama dengan 1. Jadi, kita akan mencari sekarang sumbu putarnya adalah pada saat Y sama dengan 1, berarti X-nya berapa gitu ya. Jadi kita cari berarti dia berada pada X berapa. Y-nya 1, X-nya sama dengan berapa. Y sama dengan 1, kemudian kondisi batasnya pada X sama dengan 4. Ya. Kemudian kita cari solusinya. Solusinya tentu yang pertama kita gambarkan bentuk dari area tersebut. Kemudian persamaan radiusnya atau jari-jarinya dan bentuk dari solidnya. Ya. Kita dapat segera lihat di bawah. Sini kita lihat dulu kenapa RX-nya dapatnya akar X dikurang 1. Tadi dikatakan bahwasanya Y-nya sama dengan 1. Jadi pada saat Y sama dengan 1, kita masukkan ke rumus di sini. Y 1, untuk mencari X tentu kita pindahkan akar. Jadi akarnya kita pindahkan ke sebelah, berarti dia menjadi Y kuadrat. Jadi X sama dengan Y kuadrat. Y 1, 1 dikuadratkan sama dengan 1 juga. Makanya di sini X-nya 1. Jadi sekarang dia masih sejajar bentuknya dengan sumbu X ya. Tapi dia naik sejauh satu satuan dari posisi pada posisi Y ya, pada koordinat Y. Jadi kita naikkan 1 dia. Sehingga jarak dari X ke sini itu adalah sebesar RX. RX-nya tadi adalah akar X. Karena dia sekarang Y-nya naik 1, maka akar X-nya kita kurang dengan 1. Sekarang jari-jarinya adalah dari titik Y sama dengan 1. Ya. Jadi kita kurangkan saja. Berarti akar X kita kurangkan dengan 1. Sehingga nanti volume benda putarnya adalah akan berputar pada sumbu Y sama dengan 1. Kalau yang tadi pada tepat pada sumbu X,
Y sama dengan 0, kalau di sini dia Y sama dengan 1 ya. Jadi di titik manapun Y akan sama dengan 1. Pak sudah lihat di soalnya adalah Y sama dengan 1, X sama dengan 4. Berarti kondisi batasnya Y sama dengan 1, X sama dengan 4 ya. So, batasnya berarti dari titik ini kemudian pada saat X sama dengan 4. Jadi di sini batasnya adalah X-nya dari 1 sampai 4 ya. Rx-nya akar X dikurang 1. Jadi kita cari volumenya sekarang. Batasnya 1 sampai 4 pi Rx kuadrat dx, di mana sekarang Rx-nya akar X dikurang 1 kuadrat. Tinggal saudara integralkan ya. Kita rubah dulu bentuk ini ya. Berarti akar X dikuadratkan menjadi X. Kemudian 2 dikali akar X dikali min 1. Berarti dia min 2 akar X. Ini adalah persamaan, menjadi dia persamaan kuadrat ya. Min 1 dikuadratkan 1. Nah, di sini dia 1. Ini dia min 2 akar X. Karena di sini 2AB ya, kalau dalam persamaan kuadrat ini, kalau dia bentuk seperti ini, berarti 2 dikali akar X dikali min 1, min 2 akar X. Akar X dikuadratkan X. Baru bentuk ini kita integralkan. X diintegralkan pi, karena dia konstanta, kita langsung letakkan di sini. X kuadrat setengah X kuadrat. Min 2 akar X, min 2 di sini langsung. Akar X, X pangkat setengah ditambah 1, 3 per 2. 1 per 3 per 2 menjadi 2 per 3. 1 diintegralkan menjadi X. Kondisi batasnya 1 sampai 4. Saudara cari, ini dimasukkan X-nya sama dengan 4 semua. Kemudian dikurang dengan X-nya diganti dengan 1. Ya. Didapatkan 7 pi per 6. Jadi saudara cari untuk lengkapnya, saudara cari sendiri ya. Saudara hitung. Pada contoh sebelumnya, itu volume benda putar, di mana bendanya itu diputar pada sumbu X. Kalau yang sekarang dia diputar pada sumbu Y. Jadi contoh, itu volume dari solid yang diputar di antara Y aksis dan kurvanya. Maksudnya dia ini Y, sumbu Y ini kurvanya ya. Atau apa namanya, fungsi, sebuah persamaan fungsi. Pada X sama dengan 2 per Y. Jadi kurvanya itu persamaan fungsinya 2 per Y. Batasnya adalah pada Y-nya sama dengan 1 sampai Y-nya 4. Ya, pada sumbu Y. Jadi kalau kita gambarkan, pertama kita gambarkan dulu bentuknya. Ini bentuk kurvanya ya. X sama dengan 2 per Y. Pada saat Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 2 per 1. X-nya sama dengan 2 ya. Dapat saya lihat di sini, batas bawahnya ya. Kemudian, pada saat Y sama dengan 4, ini dapat saya lihat, Y sama dengan 4, X sama dengan 2 per 4. Berarti setengah ya. Jadi di sini setengah ini. Ya, posisi X-nya ini dia setengah. Ini baru dihubungkan, terbentuklah kurva ini. Kurva inilah yang akan diputar terhadap sumbu Y. Kita lihat jari-jarinya terhadap sumbu Y itu berapa? Ya, tentu RY-nya itu berapa? Ya, kalau kita lihat dia tentu sesuai dengan persamaan kurvanya. Ya, RY-nya itu berarti sama dengan panjang X-nya ini, 0 di sini ya. Kita lihat dari sini ke sini. Berarti dia RY. Jadi X-nya ini dapat kita ganti menjadi RY sama dengan 2 per Y. Jadi RY-nya sama dengan 2 per Y. Setelah kita dapatkan RY, tentu dapat kita hitung volumenya ya. Volumenya sama dengan batasnya tadi dari 1 sampai 4 pi RY kuadrat. Pi 2 per Y dikuadratkan 4 per Y kuadrat. Integralnya adalah ini pi ya. Pi 2 kuadrat 4 Y kuadrat ya. Berarti 4 pi dapat kita keluarkan, tinggal lagi 1 per Y kuadrat. 1 per Y kuadrat kita integralkan, dia menjadi min 1 per Y. Batasnya 1 sampai 4, kita hitung, dapat hasilnya 4 pi
dikali 3 per 4. Jadinya dia adalah 3 pi. Ya. 4 bagi 4 hilang. 3 dikali pi jadi 3 pi. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah diputar pada vertikal aksis ya. Jadi kita lihat di sini cari sebuah volume benda putar yang diputar di antara parabola x sama dengan y kuadrat ditambah 1 di mana batasnya pada x sama dengan 3 dan garisnya x sama dengan 3 ya. Jadi dia di sini ada dua batas ya. Dua batas. Kalau sebelumnya batasnya adalah dia diputar pada x saja atau pada y saja. Kalau ini dia ada kondisi batasnya pada parabola. Jadi volume benda putarnya, volume benda putar dari sebuah parabola yang diputar pada x sama dengan 3 dan kondisi batasnya pada x sama dengan 3 juga. Jadi kita lihat, nah ini bentuknya ya. Jadi dia kondisi batasnya pada x sama dengan 3. Sedangkan dia juga diputar pada titik x sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Jadi sejajar dengan sumbu y, tapi pada saat kalau yang ini x sama x-nya sama dengan 0, kalau ini x-nya sama dengan 3 ya. Jadi di sepanjang titik ini, sepanjang ini x-nya bernilai sama ya. Jadi berapapun y-nya, x-nya tetap 3 ya. Ini kita lihat, ini adalah persamaan kurvanya tadi, parabola itu ya. Jadi kalau kita lihat pada x sama dengan 3, pada sini dia berbatasan dengan 3, min akar 2. Sini batasnya 3, akar 2. Jadi batasnya adalah pada min akar 2 dan akar 2. Jadi y-nya itu dibatasi min akar 2 dan sampai akar 2. Nah, jadi ini kondisi batasnya. Kemudian untuk ry-nya, ry tadi ry-nya karena di sini dia berada pada bukan pada sumbu yang 0 ya, pada x1. Jadi ry-nya kita hitung dari titik ini ke sini ya. Kalau tadi kan dari sini ke sumbu, kalau tadi sumbunya di sini dihitung berapa jarak ry-nya. Kalau ini dia berarti dari titik ini ke sini ya. Jadi dia dikurangkan x-nya sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 3. Berarti tinggal kita masukkan. Di sini kondisi batasnya dia 3. 3 dikurang x yang ini ya. X dari parabola. X parabola persamaannya adalah y kuadrat plus 1. Jadi 3 dikurang ini. 3 dikurang parabola ya. Berarti 3 dikurang y kuadrat plus 1. Nah, itulah ry-nya. Ry-nya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Berarti 2 dikurang y kuadrat. Ini adalah ry-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Volume kondisi batas min akar 2 sampai akar 2 pi ry kuadrat dy. Kita hitung, kita masukkan pi 2 dikurang y kuadrat dikuadratkan. Didapatkan hasil ini 4 dikurang 4 y kuadrat plus y pangkat 4 ya. Tinggal saudara kalikan saja ya. Tinggal saudara pangkatkan saja ini 2 kurang y kuadrat. Kemudian diintegralkan dapat integralnya seperti ini. Pi 4y dikurang 4 per 3y pangkat 3 ditambah y pangkat 5 per 5 ya. Ini y pangkat 4, y pangkat 5 per 5. Kondisi batasnya min akar 2 sampai akar 2. Dapatkanlah volumenya 64 pi akar 5 per 15.
pada contoh sebelumnya itu satu kurva, ya, volume benda putarnya itu adalah sebuah kurva terhadap sebuah aksis pemutar, ya. Kalau yang berikutnya ini adalah kurvanya ada dua, jadi di antara dua kurva, ya, jadi jari-jarinya itu sekarang antara dua kurva, kemudian dia diputar terhadap sebuah aksis, apakah X, apakah aksis Y, ya, atau pada saat X sama dengan sekian, X, Y sama dengan sekian, jadi bisa aksis yang memutarnya bisa berapa saja, ya. Kalau di titik ini berarti pada saat Y sama dengan 0 pada kurva X, kalau dia diputar terhadap X. Ini metode ini dinamakan Wasser method, ya. Jadi ini dapat saudara lihat pada gambar 6.13, ini dinamakan jari-jari luarnya, jari-jari dalam, ya. Kemudian ini adalah pemutarnya, ya, atau aksis yang tempat ini berputar, yang akan kita hitung volume benda putarnya berapa. Dapat saudara lihat di sebelah, ya, ini bentuknya. Dan ini adalah washernya, ya. Kalau tadi disk, kalau ini dia washer namanya. Oke. A-nya, ya, karena dia dibatasi oleh ini namanya. A-nya ini berarti sekarang pi r besar x kuadrat dikurang pi r kecil x kuadrat, ya. Nih, dapat saudara lihat pada gambar 6 ini adalah contohnya, nanti kita akan kita bahas, ya, itu contohnya. Contoh 9 itu volumenya A sampai B, ya. Luas area dx, jadi A sampai B luas areanya tadi adalah rx kuadrat, r besar x kuadrat dikurang r kecil x kuadrat dx, ya, kali dengan p. Sekarang kita lihat contohnya untuk metode Wasser ini, ya. Mana di sini dia diputar pada x aksis sebuah area dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat plus 1 dan sebuah garis y sama dengan min x plus 3 diputar pada sumbu x, ya. Cari volumenya, volume benda tersebut. Pas kita lihat di sini, ya, ada dua buah fungsi atau kurva y sama dengan min x plus 3 dan y sama dengan x kuadrat plus 1. Jadi rx-nya dia diputar terhadap sumbu x, berarti kita cari dia terhadap sumbu x ini atau y sama dengan 0 ini. Berarti pada di sini berarti y sama dengan min x plus 3, jadi yang r besar x-nya min x plus 3. Kemudian yang di sini, ya, jaraknya terhadap y sama dengan 0 ini adalah x kuadrat plus 1. Jadi rx yang r kecil x itu x kuadrat plus 1. Jadi tinggal kita kurangkan. Nanti tinggal kita kurangkan volumenya. Itu adalah volume dari benda putar di antara batas antara dua kurva ini. Ini dapat kita lihat di sini, ya. Perhitungannya, ini outer radiusnya, inner radiusnya, ya. Kita hitung x kuadrat, ya, 14 ini, ya, x kuadrat plus 1, jadi tinggal kita hitung volumenya, ya. Volumenya kita hitung dari sini, dari outer radius dan inner radiusnya dapat kita hitung, ya. Kondisi batasnya kita cari dulu kondisi batasnya, karena tadi kondisi batasnya belum kita dapatkan. Kita cari kondisi batas dari kedua persamaan ini dengan menggabungkan kedua persamaan, ya. Kita gabung, kemudian kita cari kondisi batasnya. Karena dia tadi berada pada
kondisi putarnya itu pada sumbu X. Jadi kita lihat pada X berapa dia kondisi batasnya tersebut. Jadi artinya dia pada X itu dia harus bernilai 0 ya. Artinya pada saat X berapa Y-nya 0 ya. Y-nya sama dengan 0. Berarti. X plus 2 berarti pada saat X sama dengan min 2 maka Y sama dengan 0 ya. Karena pada sumbu X itu Y sama dengan 0 ya. Jadi itu kita akan mencari kondisi karena dia diputar pada sumbu X, jadi akan kita cari kondisi batasnya pada saat Y sama dengan 0. Berarti batasnya pada X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1 ya. Jadi dapat sudah lihat di sini batasnya adalah pada saat X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Mencarinya tadi kita gabungkan kedua persamaan ini, kemudian kita cari kondisi batasnya. Ya. Baik, kita sekarang kita hitung volumenya ya. Volume dari benda putar ini. Yang pertama B R X, R besar X kuadrat dikurang R kecil X kuadrat. Jadi kita masukkan R besar X tadi atau outer radiusnya min X plus 3 ya. Min X plus 3 kuadrat kali dengan pi, jadi pi-nya bisa kita tarik sendiri luar ya. Kemudian dikurang volume innernya X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Didapatkan nilai yang di bawah ya, setelah dia digabung dikali dengan pi, diintegralkan dan didapatkanlah volume benda putarnya sebesar 117 per 5 pi. Jadi yang penting itu adalah bagaimana saudara mendapatkan persamaan ini ya. Setelah ini dapat, ini dari sini ke bawah itu adalah matematikanya saja. Persamaan kuadrat ini kan, dia membentuk persamaan kuadrat, saudara gabung, kemudian diintegralkan. Contoh berikutnya adalah masih dengan metode washer ya, yang sebelumnya diputar dengan aksis X, sekarang dia diputar dengan menggunakan sumbu Y ya. Sebuah area yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X ya, pada kuadran pertama diputar pada sumbu Y. Cari volume benda putarnya ya. Jadi kita lihat gambarnya di sini ya. Ini gambarnya. Yang pertama itu Y sama dengan X kuadrat atau X sama dengan akar Y ya. Kemudian yang berikutnya X sama dengan Y per 2 atau Y sama dengan 2X. Karena dia sekarang diputar pada sumbu Y, tentu yang kita hitung adalah jaraknya dari sumbu Y ke sini ya, untuk mencari RY-nya. Jadi RY yang kita hitung sekarang. Tentu kita harus, karena dia dari sini, ini adalah sepanjang sumbu X, tentu RY-nya ini, semua fungsinya ini, semua dari dari fungsi ini atau dari persamaan ini, tentu kita rubah dia dalam bentuk X ya. Jadi X sama dengan Y per 2, sini X-nya sama dengan akar Y. Jadi sekarang kondisi batasnya adalah R yang besarnya, R besarnya itu adalah yang ini ya. Jadi R besarnya ini adalah ini, yaitu akar Y. Sedangkan R yang kecil itu adalah yang ini, Y per 2 ya, Y per 2. Oke. Kemudian tinggal kita hitung kondisi batasnya. Kondisi batas itu adalah dapat kita lihat parabolanya nanti dia bersentuhannya di mana. Jadi dia bersentuhan pada titik Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 4 ya. Dia bersentuhan pada 0 dan 4. Y sama dengan 4.
X-nya sama X0, Y0, dan X2, Y4 ya. Pak sudah hitung. Bapak sudah lihat di sini dia berpotongan pada titik 0 dan 4 pada sumbu Y. Karena dia diputar pada sumbu Y, tentu kita harus tahu batasnya pada sumbu Y ya. Jadi tinggal kita masukkan volume benda putarnya. Kalau tadi AB ya, kalau sekarang di CD karena dia jadi karena hanya merupakan sebuah konstanta, jadi tidak masalah konstantanya apakah AB, CD ya, apakah konstantanya EF boleh saja. Di kondisi batasnya di sini yang penting dia dari 0 sampai 4. Tinggal kita masukkan pi RY ya, RY-nya dapat saya lihat di sini akar Y yang besar, R besar Y, akar Y kuadrat, kemudian R kecil Y-nya adalah Y per 2 kuadrat DY. Diintegralkan, akar Y diintegralkan dapatnya Y ya. Y per 2 kuadrat, akar Y kuadrat diintegralkan Y, Y per 2 kuadrat diintegralkan akar Y kuadrat menjadi Y ya. Y per 2 kuadrat menjadi Y kuadrat per 4, pi ditarik keluar, diintegralkan hasilnya pi Y menjadi Y kuadrat per 2, Y kuadrat per 4 menjadi Y pangkat 3 per 12, kondisi batasnya 0 sampai 4. Tinggal saudara itu, yang pertama itu Y-nya sama dengan 4, dikali pi ya, dimasukkan di sini, dikali pi, kemudian dikurang, karena Y-nya 0 ya, berarti kalau 0 ya, sudah berarti dia 0 ya. 0 kali pi, berarti saudara cari yang Y4 saja. Didapatkanlah volumenya sebesar 8 per 3 pi.